segmen ketiga kali ini yaitu informasi mengenai rumah ludes terbakar saat ditinggal tarawih. Kamis tanggal 14 April 2022 pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat telah terjadi kebakaran rumah di Dusun Kerajaan RT 1 RW 11 Desa Tembok Rejo Kecamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember. Setelah dilakukan asesmen, sumber kebakaran diduga dari tumpang kayu atau tungku kayu dan menyambar bensin yang ada di dalam drum. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kronologi terkait dengan kebakaran rumah yang ada di Tembok Rejo, saya sudah terhubung dengan Bapak Samhari, di mana beliau merupakan Komandan Regu B Posko Rambi Puji Pemadam Kebakaran. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Samhari. Baik Pak Samhari, ya. Terkait dengan adanya peristiwa kebakaran yang terjadi kemarin di Tembok Rejo, bisa diinformasikan seperti apa kronologi dari kejadian tersebut? Ya, kami dapat laporan dari warga bahwasannya di lokasi Tembok Rejo sedang kejadian kebakaran. Lalu kami berangkat kira-kira jam habis tarawih langsung berangkat ke lokasi, Mbak. Begitu. Baik. Apa yang menjadi penyebab dari terbakarnya sebuah rumah yang ada di Tembok Rejo kemarin, Pak Samhari? Penyebab kebakaran itu dari laporan dari warga bahwasannya itu dari tungku, Mbak. Orangnya lagi tarawih, kemudian tunggunya tidak dimatikan. Mungkin lupa untuk mematikan tungkunya. Terus orang tuanya sama anaknya itu pergi tarawih. Seperti itu kejadiannya, Mbak. Baik. Kemudian upaya pemadaman seperti apa yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran kemarin? Kami sudah mengupayakan untuk melaksanakan pemadaman untuk daerah Tembok Rejo tersebut, yaitu dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Rambi 1, kemudian Posko Ambulu 1, kemudian didukung oleh warga sama Polsek Gumuk Mas sama dan Ramil Suko Gumuk Mas, begitu, Mbak. Baik. Pak Samhari, bisa disampaikan kendala apa yang dialami oleh tim pemadam kebakaran kemarin pada saat melakukan proses pendinginan api di Tembok Rejo? Alhamdulillah, untuk prosesnya tidak Pak, jadi nihil seperti itu, tidak ada kendala. Cuman kendalanya mungkin sulitnya miskomunikasi untuk melaporkan ke pihak pemadam kebakaran. Sehingga terjadi kebakaran sampai besar seperti itu, Mbak. Akhirnya agak-agak retak itu. Mungkin seperti itu, Mbak. Itu karena terjadinya miskomunikasi untuk pemadam kebakaran. Baik. Apakah ada korban jiwa, Pak Samhari, dari kejadian kebakaran rumah yang ada di Tembok Rejo ini? Alhamdulillah, kalau korban jiwa tidak ada, Pak. Namun kerugian ada 2 unit sepeda motor dan ada 2 unit dispenser air, kemudian ada 1 unit genset dan 1 unit mesin penggiling, seperti itu, Mbak. Baik, terakhir Pak Samhari, himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan adanya kejadian ini apa? Himbauan kepada masyarakat khususnya untuk daerah Jember Barat bahwasannya untuk mau pergi ke luar rumah atau keluar kota agar supaya tidak sering-sering agar jangan lupa mematikan kompnya, seperti itu, Mbak. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Samhari karena telah bergabung bersama kami sore hari ini dalam program Gatekeeper. Terima kasih Pak Samhari, selamat sore. Sama-sama, selamat sore.